Ayo, mundur. Lur. Yang mana dukunnya? Gimana cari ilmu gitu? Cari ilmu. Jangan nunduk, jangan nunduk. Sini senyum. Senyum. Jangan nunduk. Saya sing nganggo aku. Jangan lama-lama, cepat-cepat. Bo. Di mana cari ilmu gitu, Dok? Ada. Ini semua alatnya beli di online ya? Iya. Jimat di online ya. Modus operandi yang dilakukan, tersangka mengaku sebagai orang spiritual. Jadi tersangkanya ada dua. Yang tersangka kedua ini yang mengaku sebagai orang pinter lah ya, orang pinter, orang yang memiliki, orang spiritual yang bisa membuka aura dan membuat menjadi kaya. Seperti Bapak dan Ibu rekan-rekan pers lihat di belakang, ada dua tersangka yang sebelah kiri saya ini berjenis kelamin perempuan. Jadi perannya dia adalah sebagai penyambung antara korban dengan tersangka kedua. Jadi yang sebelah kiri saya perempuan, yang sebelah kanan saya inilah laki-laki yang mengaku sebagai orang spiritual yang bisa membuka aura dan membuat gaya.